Bakal calon bupati dan wakil bupati Minahasa Utara Melki Jakin Pangemanan dan Christian Kamage mengaku nyaman menjalani tes kesehatan. Bakal calon bupati dan wakil bupati Minahasa Utara Melki Jakin Pangemanan Christian Kamage yang akrab disapa MJPJK selama 2 hari menjalani tes pemeriksaan kesehatan di RSUP Prof. Kando Manado. Keduanya dijadwalkan menjalani pemeriksaan gigi dan mulut, penyakit dalam, pemeriksaan narkoba hingga jantung setelah sehari sebelumnya menjalani MPPI tertulis, psikologi tertulis, dan juga wawancara. Pemeriksaan kesehatan terpantau lambat hingga mengakibatkan sejumlah paslon menjalani tes kesehatan hingga 3 hari. Meski demikian, paslon MJPJK mengaku nyaman menjalani tes kesehatan yang merupakan syarat wajib dalam tahapan Pilkada 2024. Berjalan dengan sangat baik. Hanya kami harus menunggu kan, karena ada beberapa daerah kan, 15 kabupaten kota dan provinsi, tapi semua berjalan dengan baik. Bahkan karena pelayanannya baik, fasilitasnya juga mendukung, ya kami merasa sangat nyaman dengan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Prof. Kando Manado. MJPJK pun berharap hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dijalaninya selama 2 hari bisa mendapatkan hasil yang terbaik, di mana pemeriksaan merupakan syarat dalam pilkada. Brian Umboh, Kawanua TV.